Bon. Thank you.
Instagram Riko Mawar kan untuk podcast. Dengan ceritanya juga kayak harus kayak pengen percaya. Hari kalangan tiga. Lagi Sasmito setunggal suka tepang libur santri ibun. Pai ibun bobok yai parang minggah pemeni sang-sang sabdo. Memantar kalau sang konco kepan manfar musisi elektrik dapros audio sound system soho Purwantono. Ugi sinuyum dening bolon dewe video syuting. Ugi tanwal saking sedaya kakang karang taruna wonten ing panggonan niku. Tunggal suka topang libur ceratu payung bobo kiai Pak Mikang. Minimal bantu-bantu sila. Nanti biar keparang sabun keparang panjiri pun antara tangan-tangan bobok ya ibu sepuluh Tuhan keparang minyak dari kesal sono sabtu menunjuk gantur nanti anda pesari putih semoga kulo kira-kira Thank you.
Kangge mriki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina karim hajjan qahirin kam bin fi'atil qalila fil qalabat katan kasaratan bi'illah wallahu ma'asabin subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa man ahsan qawlan mimman da'a ilallah mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin qul ad'allaha aw ad'ur rahman ayyamma tad'u falahu asma'ul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila waqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bilmu'minina ra'ufur rahim hasbiyallahu la wontening MWC MU Sawana wontening Ranting Jati ngarsanipun Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Amsor Banser
rekan-rekan kita IPNU, IPPNU, Ikatan Remaja Masjid Musola yang saya banggakan. Ingkang tansah kula hormati kelare kebesar TPG Nurul Mustofa yang saya cintai adik-adik kita santriwan santriwati lan wali santri seluruh yang keparat tansah kula hormati oro sesepuh ini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang kono ing pamawas lebdo ing pitutur tansah kula hormati. Seluruh jajaran panitia yang saya hormati, pejabat pemerintah setempat Muspika Kecamatan Sawangan wonten ing Kabupaten Magelang ngersanipun Bapak Kepala Desa selaku Kepala Desa Cantik seluruh perangkatnya yang saya hormati yang saya cintai adik-adik kita seluruhnya harapan bangsa dan IPNU karena saya panitia saya juga masih IPNU. Layo, kula niki masih IPNU belum masuk Ansor. Saya masih derajatnya IPNU belum masuk Ansor karena saya masih di UNU Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Jadi karena saya pelajar tetap IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Saya lahir 27 bulan 4 bulan April tahun 2000. Berarti umur saya hari ini 22. Maka saya matur yang berbicara di hadapan jenengan bukan kiai, bukan sosok atau apa. Saya IPNU. IPNU. Ono IPNU Pemulang dan Vidya Orangel. IPNU Pemulang dan Vidya. Terawih lo enggak saya di sini adalah deret-deret tahanan dari masyarakat cantik, terutama dari kita Nurul Mustofa. Alhamdulillah. Para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan dia milik yang kelak. Allahumma ya rabbal derek hormat yang pertama yose kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Nomor dua derek hormat adik-adik kita ingkang dipun khotami kanthi acara nipun haflat tasyakkur lil ikhtitam. Niki calon-calon harapan Magelang, calon-calon harapan Indonesia. Allahumma yang pertama kita derek bunga atas biasa lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Masyarakat Jatim paham, masyarakat Jatim ngerto, Sawangan paham bahwa kanjeng Nabi biasa dinten Senin, sedangkan Isnin Senin cara wong Jawa urung marem kalau belum ada pasarane dina anak itu pasaran wonten gansal. Wong Jawa matur jam Nabi biasa kapan Senin Mas Kulit ya urung marem nek urung ketemu pasarane apa pasarane kon bagi liwon manis pahit nopo bu kawan jenengan ngaji ilmu falak jenabi bio si dinten nih jelas dinten nih dinten Senin karena jenabi ketika ditawari makanan oleh sahabat dahar ya Rasulullah dah hari ini saya berpuasa. Duh, sekarang bukan Ramadan kenapa jenengan berpuasa ini boleh tuh dino iki aku dilahirake ini masyhur bahwa jenabi bio si dinten Senin. Senin urung marem apabila urung ketemu urung kecekel pasarane nomor masulin kalau ngaji ilmu falak pasarane kecekel kelimon Senin kenapa mas Senin kelimon jenengan mantep jenengan bibiose tanggal rolas sedangkan angka rolas bukan angka sing baik-baik itu angka yang penting sebab seluruh dunia asal kan angka rolas jeneng biasa rolas bukan kebetulan
tanggal angka rolas bukan kebetulan. Yang pertama Senin, Senin Kliwon. Senin kue jume papat, Kliwon niku wolu, papat karo wolu, rolas. Dina wonten gang pitu, pasangan wonten gang sel pitu karo lima, rolas. Setahun bulan nih wonten, rolas. Bolongan ini menungsa anak. Ner gede, kamera mah gede. Bolongan ini menungsa wonten, sinternal ninten. Songo, biworo, nowo, biworo, lapang, nowo, babagan, nowo, songo, sembilan, sing terkenal. Tapi ini ngaji karo kulit, lebih kang songo, pirak, rolas. Bolongan yang menungsa di tubuhnya ada 12 lubang. Apa ya mas? Pitu, nang sirah. Satu, dua, lipat kali. Anget, panas. Telinga, dua, papa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Itu nih pun di bawah hidung, lubang bawah. Saya ngutang yang melubang, kapan mana ngaji-ngajinya bisa lubang. Bila, itu kurang loros, loros. Saya bakal mantan yang laris. Bakal laris-laris. Perlu saya berduakan. Wonten pitu sila. Sing dua, di lubang jero di bawah hidung, nomor pitu, nomor lorong yang sembilan, lubang jero sarung. Manggol nih nang pertelon sawangan. Mas Ulin matur rolas, dari mana nomor tiganya mas? Oke, 7 tambah 2, 9. 9 di pertelon ngisor mau, ibu nih unggahaken setunggal. Nangkono ada satu lubang, gemien gue bolong. Gomak bayi nang jero wetenge ibu. Tanpa itu berlubang, bayi gak bisa makan apapun, mati nang jero tangan ibu. Yang kemudian ketika lahir, nang ini dukun diketrok. Apa tadi ini? Udel. Pusar. Ketika dipotong tadi ini, udel. Potong. Tadi orang. Biro, sedasa. Loh, sampai sedasa Mas Ulin, ini nomor 10-nya. Jarinya lopas, berarti Mas Ulin bohong. Kono pecah sing loro tidak mendasar mati sing kagungan ibu-ibu. Iya betul. Pintu ibu lebih sadar, bus dua suwe mendesak lebih sadar. Lanjut, gak ngitungi, ning dua. Pintu kosong, kosong tambah biru, tiga sama 10, 12 pas 12, 12 tanpa dua lubang ini, pulau orang ini gede. Bocar, lo bayi sedina rong dina langsung pangan di cengkol, ya bocar. Yuk kan gitu, ya wes bayi susulin, haula ini, kamila ini, baru kasih pisang di bebek. Wes pisang ini roto-roto anu ya roto gede bayi ini kasih nasi ditambal bubur. Roto gede bayi ini nasi ini ya roto kasar. Barang gede ya gari nasi. Wis tua cengkol jejelna. Kan tapi ngurutan bayi langsung pari di cengkol lo. Pakai urutan ini dulu. Nah itu kan 12 lubang, 12 rabiul awal. Sedina Stina onam itu pasaran onten gangsal itu karo limo rolas. Kemudian setahun ke 12 bulan alhamdulillah. Orang yang diperingati lahirnya miladnya cuma 3. Lain dari ini adalah diperingati wafatnya kapundrute. Acaranya apa kapundrute? Hall. Hall Mbah Gus Dur. Hall Mbah Hasyim Asy'ari. Hall Pangeran Diponegoro. Khol Danang Sutawijaya, Khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan sebagainya. Khol Muhammad Kacoran, Khol Batal Herwato, Congol, dan seluruhnya. Khol, hari diperingati wafat kapun dute. Karena yang diperingati milad ulang tahunnya cuma 3. So, oyo. Yang pertama, 12 Rabiul Awal. Sing nomor 2, 25 Desember. Ibu
lihat kalender tanggal selawe Desember tanggalnya tanggal merah tulisannya nopo Natal. Nomor tiga yang diperingati lahirnya adalah ibu-ibu sosok perempuan tanggal 21 bulan April, kalau ulin 27 April, kalau ibu ini 21 April. Apa? Ibu kita, ibu kita Kartini, Putri Kartini itu ibu kita, tapi namanya Ibu Harum, Putri Indonesia. Namanya? Harum namanya. Berarti namanya Ibu Harum. Harum namanya. Namanya Ibu Harum 21 April. Lain dari tiga ini diperingati wafatnya Khol. Khol ingkang babat Sawangan, Khol ingkang babat Magelang, Khol Syekh Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi dalam tanda kurung Syekh Subakir, Khol Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir dalam tanda kurung Syekh Jumadil Mubro, Khol Mbah Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi dalam tanda kurung Sunan Gresik, Khol Mbah Maulana Ishaq, Khol Ainul Yakin dalam tanda kurung Sunan Giri, Khol Jam Sunan Kalijogo Raden Mas Sahid dan sebagainya dan sebagainya. Kalau acaranya mulut dan yang dikemburkan satu kalimat lembut kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ayo niru Kanjeng Nabi, ayo nyontoh Kanjeng Nabi, ayo derek Kanjeng Nabi. Kalimat ini diomongaken amoh empuk lunak goreh, tapi dilaksanakan uang nilai ora jamak-jamak, dilakoni abote ora lumrah-lumrah. Nyontoh Kanjeng Nabi perkara sholatnya mawon Kanjeng Nabi, ibu ini tanglet maksudnya sholatnya Rasulullah apakah lama, ibu kalau bertanya berapa lama sholatnya Nabi, dulu belum ada jam tangan, belum ada jam digital, belum ada jam dinding. Boleh niteni Kanjeng Nabi sholatnya, caranya adalah sahabat niteni dengan cara seperti ini. Kanjeng Nabi takbir, imami sholat imam, Allahu Akbar. Ada sahabat sengaja keluar dari masjid mung kepengin ngerti jane berapa sih sholat lamanya sholat ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sahabat keluar masjid, pulang ke rumah, ambil kambing, ambil wedhus, ambil wedhus, ambil kambing dombanya, ambil sembelih oleh sahabat tadi. Setelah disembelih, kelepet kulite. Setelah dikelepet, cacak dagingnya, cacak balungnya, tokna jeroane. Dimasak daging kambing, masaknya suwe, kudu nganti empuk, beda karo daging ayam. Daging kambing masaknya rada suwe, lan kudu suwe, benar-benar matang. Setelah matang, didahar, dimakan. Rampung makan sahabat kembali ke masjid, dan Nabi belum selesai rokaat pertama. Monggo. Kembali ke pengajian. Laptop. Kanjeng Nabi jebulek, ternyata jempuleke belum selesai rokaat pertama niku Kanjeng Nabi. Imam Masjidil Haram hari ini Syekh Abdurrahman As-Sudais ngimami sholat tarawih paling cepet rong jam setengah. Paling cepat rong jam setengah. Itu nek surat ini sing dewe cendek-cendek, sing pendek-pendek saja rong jam setengah. Oke. Inggih, matur nuwun sanget. Inggih, Ibu Nur, matur nuwun sanget. Begini. Kanjeng Nabi contoh sholatnya di tanda bisa kabur ten. Sedangkan Kanjeng Nabi sholat berdunia 6 apa tambahannya tahajud. Tahajud bagi Nabi wajib, bagi kita cukup sunnah, tapi bagi seorang Nabi Rasulullah
tahajud hukumnya wajib. Kita sebagai umat yang jinak pindah mau memperberat ulun jenengan, tahajud cukup hukumnya sunnah. Kan jenabi sholatnya mantep. Hari ini ulama aromen Syekh Abdul Rahman As-Sudais ketika sholat tarawih 11 rakaat saja bepi rasuene 2 jam setengah. Paling cepat 2 jam setengah. Tapi kalau itu dipraktekkan di Jati bubar. Terawih gawe 2 jam setengah suratane panjang-panjang terima kulhu pengene sing dawa-dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litasqa ila dhikratan liman yakhsha. Kayu suwe temen. Tanzilam miman khalaqal ardu was samawati al-'ula. Selepen kondangan dan sebagainya. Salat yang Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Sayyidina Ali, samparannya dipanasi tidak kerasa. Kerasa-kerasa bersolatnya selesai. Sayyidina Umar sampai dibunuh oleh Abu Lu'lu' ketika sholat subuh. Kenapa Umar pendekar dibunuh di medan perang? Dada yang berani, larang pedangnya Sayyidina Umar, dada yang mampu membunuh Sayyidina Umar. Maka para wong kafir ngerti lemahnya sahabat ketika sholat. Karena ketika para sahabat sholat, preman kayak apa? Sahabat Nabi sing paling preman namanya Sayyidina Umar ketika sholat. Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah. Kemudian apa? Kemudian ternyata ada penyusup. Penyusup namanya Abu Lu'lu', ambil belati dari tubuhnya. Abu Lu'lu' ambil belati. Ketika Umar sedang sholat, ambil belati. Oleh Abu Lu'lu' langsung berangkat ke pengimaman. Umar tusuk depan belakang, jelek Umar. Cara bahasa wayang, kantoko madyo sirno, kantoko ora ilik madyo tengah sirno mati. Gaman dulu kenapa hanya sekecil ini mampu membunuh orang? Mergane ana warangane, ana racune. Racun yang membuat luka tidak pernah kering, selalu basah. Yo bosok lama-lama. Niki bahasane ngenteni iki tombak-tombak kecil seperti itu. Kemudian apa yang terjadi Umar ketika sholat itu? Allahu Akbar. Tancap jelek. Jelek bersimbah darah Sayyidina Umar. Cara bahasa wayang, kantoko madyo sirno, kantoko ora iling madyo tengah sirno mati. Semaput lumbara ungkep-ungkep lemah lir lumbu linuru tanduwe doyo kekuatan. Akhirnya sahabat geger, masih hidup atau sudah meninggal? Nah, dari belakang teriak seorang sahabat belakang teriak assalatu ya Umar. Krumu panggilan kaya ngono, kaya dibakar semangatnya Sayyidina Umar. Langsung jengkar Umar, rampungna sholatnya dalam keadaan tertusuk belati, dalam keadaan tertusuk pedang kecil, melumbara. Masih rampungna sholat subuhnya, niku Sayyidina Umar. Nek ulin. Sayyidina ulin. Allahu Akbar. Bakso. Allahu Akbar. Iki sesok nopo BLT porai. Sholat teh si ribut begini be. BLT. Lejo. Sholat. Sholat ono tawon. Ngung. Kok bermikirin nopo? Mikirin tawon. Dah mudah kok bermikirin bacaan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yana. Sholat ya sih kok bermikirin tawon arah di sholat tampon. Contoh Nabi kalian kudu bainal hajar. Sing Nabi seperti mutiara di antara batu-batu. Mutiara nih Kanjeng Nabi. Waktu nih kulit. Waktu dipaksa penyontoh mutiara. Angel nopo angel. Abot nopo abot.
aurat napa aura, sulit napa sulit. Ing atase derajate mung trima watu pun nonto mutiara. Kangelen kaduwen sulit. Jangankan nyonto Kanjeng Nabi, sahabat ini dicontoh kita pekabutan. Nyonto sapa Mas? Kanjeng Nabi ini kuduwe sahabat, diantara sahabat yang sugih kaya-kaya ada yang namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf wonge sugih tapi kepengin banget melarat. Kan sudah terbalik, sahabat Abdurrahman sugih kepengin melarat, lah kulo jenengan banting tulang kepengin. Dari situ sudah terlihat. Nyuwun karo Allah, ya Allah, saya kepengin Abdurrahman iki bundongan. Saya kepengin melarat, ya Allah. Kenapa Abdurrahman kepengin melarat? Sahabat yang lain sudah meninggal di peperangan, mati nih mati syahid, jadi syuhada. Abdurrahman merasa sedih. Lenyo ya Allah, kanca batir angkatan saya, sahabat Nabi, sekarang sudah di surga dijamin karo Kanjeng Nabi. Lah masa saya nanti surganya terakhir? Ya memang mau sugi suargane keri-keri ya. Yang namanya orang kaya suargane paling akhir. Kenapa? Urusannya panjang, pertanyaannya banyak. Duitnya kan dibayar, wong sugi, anu ge. Kerjane akeh nyong apa bae ana pom gilingan watu dan sebagainya. Siapa yang terlibat di dalamnya tamuni semua. Ke bosmu dulu bagaimana, ulim bagi duit bagaimana, ulim bagi gaji bagaimana, amanah atau tidak, semuanya dipertanyakan. Rampung depan belakang pun dipertanyakan. Duit engko ngopo takok nakabe. Iya, kalau jawabannya, deh, Wong Sugi, duit mung ngopo, gawe acara, tabeki Nurul Mustofa, malaikat, cocok. Gue ngapa manik, Wong Sugi, bangun jalan setapak, dicor, derek-derek andil kepada masyarakat Jati, malaikat, cocok. Gue ngapa manik, kita sarufkan untuk yatim piatu, untuk pembangunan MBC gedung, untuk ranting dan sebagainya, cocok. Gue ngapa, gawe acara mulidan, malaikat, cocok. Kau ngapa? Kau nyamuni kiai ini malaikat, cocok. Kiai pondok-pondok, kiai tapeki-tapeki, singgora digaji. Ibu ini dari andil ikut sumbangan sotako untuk beliau-beliau yang menjadikan anak kulon jenengan pada pinter lantaran kiai-kiai desa, lantaran kiai-kiai dusun, singgora nerima tanda tangan. Gini apa gini? Nah, ini nambah bayaran. Terus, apa sih dia tulisannya? Oh, iya. Bagi yang punya perawan dong. Oh, iya. Guys, nanti minta waktu untuk mengedarkan kontak inboxnya untuk pembangunan gedung TPKI Nurul Mustofa. Oke, mari kita nanti solawatan dari panitia untuk memutar kontak, tapi ke saya dulu karena saya yang perintah. Mulanya ke saya dulu sih memberukakan bang, dan ini perintah-perintah tong. Oke, itu yang perintah yang untuk mengawali. Bagi kocok-kocok lencana KB, kita nandur kebagusan lantaran TPKI Nurul Mustofa. Gua duit orang ya. Ini kembali sekedar. Kembali ke pengajian sekedar. Abdurrahman bin Auf. Nyuwun karo Allah. Ya Allah. Kula kepengin melarat. Kula kepengin melarat. Kula kepengin melarat. Allah ijabai. Seluruh kebun-kebun kurma sahabat panen, panen raya atusan ton boleh panen. Ada yang gunakan ternyata tetap berang kelawan nopo perang namanya perang tabuk. Perang tabuk seanane kurma bosok semua. Seanane kurma bosok kape. Setelah itu barang kurmane pada bosok kafe, akhirnya Abdurrahman senang. Alhamdulillah. Ini caranya Allah untuk gawe melarat Abdurrahman bin Auf.
semuanya kurma dibeli semua, padahal kurma ini kan busuk semua. Kurma ini bosok kabe dibeli semua oleh Abdurrahman bin Auf. Senang beliau, alhamdulillah. Aku bilang kas melarat, aku bilang neh melarat, bilang aneh aku melarat, melarat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibeli semua, diborong kabe kurma bosok oleh Abdurrahman bin Auf. Sekarang ini kurma semua oleh Abdurrahman bin Auf. Yang gue ngomong yang tidak membuat apa-apa itu diletakkan mangkon, cuma dibeli saja, tidak buat apapun, dibeli saja. Yang penting aku ngetok nabanda untuk mengurangi harta-harta saya, kata Abdurrahman. Dibeli ratusan ton kurma kosong, dibeli setengah hartanya Abdurrahman habis untuk membeli kurma-kurma tersebut. Setengah hartanya Abdurrahman bin Auf habis untuk membeli kurma-kurma tersebut. Kurma bosok kape. Apa yang terjadi? Bes pada senang. Abdurrahman senang, sahabat lain juga ikut senang. Kemudian beberapa minggu datang utusan dari negeri Yaman. Yaman mengalami pagebluk. Raja Yaman mengatakan, golet ono tambah, golet ono penawar, golet ono tetonggo. Iki urusane nyawane wong sak negara, kudu ana jampi, kudu ono usadane, kudu ana tetambane. Apa tetambane? Esuk meriang sore mati, sore meriang esuk mati, karena bageblug. Karo cara Indonesia, napa korodul. Kemarin ya, korodul. Gara-gara korodul, esok meriang sore mati, sore meriang esok mati, maka butuh vaksin. Apa kata para tabib di negeri Yaman? Vaksinnya adalah dari bakteri, asalnya dari kurma busuk. Dari mana? Kurma busuk. Raja memerintahkan, goleti kurma busuk, cari kurma busuk, cari seantero jagat, bertemu seseorang. Mas, sampean duwe channel, wong sing duwe kurma busuk, saya ada, saya menemukan orang.